Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ketemu lagi dengan saya, Paung dari PX Hobbies. Oke, di video kali ini saya akan menepati janji kemarin ya. Pas video vlog hunting ya, pesta Hot Wheels. Yang belum nonton silahkan nonton dulu vlognya. Jadi biar tahu gimana nikmatnya hunting. Dan hunting yang gak disengaja tapi membuahkan sebuah wah, hasil yang memuaskan sekali. Dan ini salah satu hasil kemarin. Ini dia ada Tomica nomor 15 nih, Hummer H2 ya. Kemarin saya beli dapat harga Rp59.900 atau Rp60.000 ya. Untuk si Tomica emang harga gantungannya sekitar segitu, Rp60.000 kurang ya. Dan ini langsung saja saya bakal buka si Tomica Hummer H2 ini yang super gagah. Kece ya, kemarin stoknya banyak banget, banjir banget di sana. Gimana om belinya? Silahkan tonton video vlog hunting kemarin, pasti bakal tahu ya, terutama orang-orang yang ada di Pemalang. Oke, untuk si susah sekali nih bro. Untuk si Hummer ini di sini keterangannya skalanya tuh 1:67 ya, bukan 1:64 cuy. Mantul sekali. Dan langsung saja ya, ini untuk boxnya seperti ini. Normal seperti Tomica biasa, terbuat dari kertas tentunya untuk si boxnya. Dan ini dia langsung ketemu nih moncongnya si Hummer yang gede banget. Nah ini gagah sekali cuy, gagah banget ini. Di dalam box kertasnya dilapisi lagi sama plastik ya. Dan ini dia, ini berat banget cuy. Dibandingkan dengan Tomica yang lain yang kemarin di sono, ini Tomicanya ukurannya yang lebih gede ya. Karena emang mobil aslinya juga si Hummer ini mobilnya gede banget bro, kayak gapuro ya, kayak gapuro RT RW. Nah ini dia warna hitam dan detailnya sangat memuaskan sekali. Bisa melihat sendiri nih bagian belakang saja nih, lampunya, lampu belakang detail banget. Di sini juga ada tulisan Hummer, mantul sekali. Samping kanan kirinya rodanya itu ya biasalah ciri khas dari Tomica ya, berbeda dengan yang ada di gambar boxnya. Tapi so far cukup cakep sih, ini kayak velg standaran biasa. Dan ini untuk Tomica seperti biasa, bannya bisa ngeper, bannya ini dari plastik ya. Kemudian base ininya juga plastik, bodinya ini dari metal cuy. Ini bagian depan detailnya seperti ini, mantul sekali bro. Bisa om lihat sendiri ya detailnya, pakai gak ada yang pakai mika, pakai cat semua tapi rapih banget. Cocok usapannya jos banget, ini emang si Tomica. Makanya banyak para pecinta Tomica di Indonesia dan di seluruh dunia tentunya. Tapi yang saya suka dari Tomica itu kadang rodanya cuy, rodanya bisa om lihat sendiri ya, tempang banget gak sih, tipis banget ya. Lucu. Ini kalau rodanya gede ya, agak tebel lagi tuh cocok sih. Cuma om lihat sendiri nih ya, kelihatannya gimana gitu ya, kayak ada yang gak seimbang. Tapi kalau dari samping sih gak masalah sih, gak terlalu kelihatan. Tapi kalau udah dilihat dari depan, dari belakang, itu rodanya tempang banget. Dengan bodi segede ini rodanya tipis banget, mantul. Dan ini tidak ada yang bisa dibuka. Kadang kan Tomica suka ada tuh yang bisa dibuka, tapi untuk si Hummer ini dia kotak biasa ya, nggak ada yang bisa dibuka. Tapi gokil sih, sangat rekomen ya, apalagi harga gantungan Hummer. Nah ini semoga sih kemarin ada sedikit secercah harapan ya, di Pemalang ada nih yang ngejual Tomica. Soalnya selama ini, selama saya main diecast, baru kali ini di Pemalang ada yang ngejual Tomica cuy. Di Pekalongan, di Tegal itu juga jarang banget. Dan ini alhamdulillah, semoga sih kedepannya terus lebih up to date ya. Setiap keluaran-keluaran baru dari Tomica ada di situ. Jadi saya huntingnya tuh gak cuma apa namanya, gak cuma Hot Wheels. Soalnya kadang kan banyak yang minta, om ayo om hunting Tomica, om ayo om beli Tomica. Nah selalu saya jawab, di sini gak ada yang ngejual Tomica. Tapi setelah kemarin saya hunting dan ketemu ini, semoga sih harapannya ke depan di situ tempat saya kemarin dapat ini selalu up to date untuk stok-stoknya cuy. Oke. Dan gitu aja untuk video singkat kali ini, review ataupun first impression kata vlogger-vlogger atau YouTuber lain tuh, first impression ya.
dari si Tomica nomor 15 Hammer H2. Nih di sini ada tulisan H2-nya, gokil ya, detail banget. Pokoknya cucok ini kalau orang atau om yang enggak suka dengan bannya, paling ya langkah terakhirnya dibor terus ganti roda aja cuy, biar lebih keker. Kan ada tuh Hot Wheel untuk ban yang mobil-mobil off-road tuh, pasang ke sini lebih cakep sih. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak, dan gimana penilaian om? Silahkan komen saja di bawah tentang si Hammer H2 ini, apakah cucok ataukah gimana? Silahkan komen saja. Dan terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe terlebih dahulu cuy. Oke, mantul. Biar saya makin semangat bikin video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan salam diecaster Indonesia. Bye-bye. Ciao.